Okey, tutup saja. Okey, tuan-tuan. Kita ambil contoh yang pertama tadi. Semayang duduk. Okey. Tuan-tuan, cerita sebentar lalu sebagai ulangan saja. Yang dah buat dah betul, alhamdulillah. Yang tak betul kita betulkan. Okey, ini kaedah fiqah. Okey. Kita semayang atas kursi. Siapa yang nak semayang atas kursi ni? Bagi orang yang tak boleh berdiri. Okey. Pertama, orang yang tak boleh berdiri terus. Okey. Tak boleh berdiri terus macam mana? Dia memang kalau berdiri dia jadi macam terketak apa semua kan? Terutama cerita tu orang yang tak boleh terus ataupun macam Haji Saad, Haji Saad main. Baru terpasang. Dia semayang duduk terus. Main duduk. Maka daripada awal sampai akhir dia akan semayang duduk. Nampak tak? Dia akan semayang duduk. Daripada awal sampai akhir dia akan semayang duduk. Ini nama dia semayang duduk. Okey, maka dia akan berdiri pun macam ni belakangan duduk. Okey, kalau rokok belakangan duduk, kalau apa nama i'tidal pun duduk, sagi sujud pun duduk. Okey, lepas tu duduk antara sujud duduk, apa nama dan semualah perbuatan dah sampai lah bagi salam belakangan duduk. Ini orang yang duduk sepenuhnya. Okey, yang kedua, orang yang sakit tadi, yang pertama yang tak boleh duduk, tak boleh berdiri terus. Okey, yang kedua, orang yang boleh berdiri sat, duduk sat. Adakah dia boleh main-main duduk terus? Orang yang boleh berdiri sat, duduk lama. Diri sat tapi duduk lama. Adakah boleh dia sembahyang duduk terus? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh, ha? Ingat tadi ya? Kita sebut tadi kan? Islam tu mudah, tapi jangan pemudahkan. Sebab apa? Berdiri itu adalah salah satu daripada rukun sembahyang. Betul. Diri itu adalah rukun sembahyang. Cuma bila tak mampu baru duduk. Maka bila main yang pertama tu, dia main-main berdiri duduk. Berdiri duduk. Okey? Berdiri duduk. Kalau dia jalan kaki ketak juga tak boleh apa berdiri, maka dia diharuskan duduk. Ha, okey, duduk. Maka semayanglah dekat duduk. Tapi bila dalam keadaan main semayang tu, tak tahu dia mampu berdiri lagi. Berdiri balik. Sebab berdiri tadi adalah rukun semayang. Dapat? Berdiri tadi rukun semayang. Tu kelah keadaan kedua. Berdiri sat lepas tu duduk banyak. Okey, boleh ya? Okey. Dalam keadaan yang situasi yang ketiga. Dia berdiri dengan duduk tu sama banyak. Ha, kita pun heran juga. Okey, bukan kat sini kau tempat lain lah. Kadang-kadang orang semayang duduk ni ada setengah tu dia berlakon je. Wallahu alam. Wallahu alam. Saya lapik dengan wallahu alam. Tu dia Allah Taala. Sebab apa kata dia tu? Kadang-kadang orang yang main duduk ni kadang-kadang dia pi merata sampai pasal semalam dia boleh bawa kerusi kecil tu. Eh, mampu tak bawa kerusi pi merata? Tapi bila semayang dia nak duduk pula. Oh, berat macam ni. Yang ni sebenarnya dia qaiman boleh berdiri ni. Dia tak boleh duduk sebenarnya. Okey? Okey, saya cerita orang yang separuh berdiri dan separuh duduk. Tadi saya kata berdiri sat, lepas tu duduk banyak kan? Orang yang separuh berdiri, separuh duduk. Yang kebanyakan yang kita tengok jemaah kita lah. Okey, main-main. Apa dia akan buat? Dia akan berdiri dulu. Allahu Akbar. Okey, macam lah Fatihah, surah semua kan? Lepas tu, nak rokok. Dia ni boleh rokok lagi. Maka kena rokok lah macam biasa. Selagi rukun tu boleh buat, dia kena buat. Okey, selagi rukun tu boleh buat, dia kena buat. Buat rokok. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Malam ni kita banyak praktikal tu. Sami Allahu liman hamidah. Okey, tidak kan? Bila kita nak sujud, orang yang sakit lutut tadi tu, yang gebok tadi masalah. Jadi nak duduk je lah. Nak sujud je lah. Dia tak boleh sujud. Kalau sujud sakit dia tak boleh bangkit terus. Mungkin dia akan duduk sini. Allah, dia duduk. Duduk dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, duduk dulu. Allahu Akbar. Sujud. Sujud. Okey, sujud. Lepas tu Allahu Akbar, duduk antara sujud. Lepas tu sujud balik. Allahu Akbar. Okey, lepas tu bangun. Allahu Akbar. Okey, dapat. Dapat gambaran kan? Okey, terus. Sampailah habis. Okey, nampak gambaran. Okey. Cuma ada orang tanya Muzana, dalam keadaan macam ni soh dia macam mana ustaz? Duk, kita main-main maaf orang kursi ni. Kena tengok kat ni. Tak maaf.
Soh dia macam mana? Okey, katakanlah sana kiblat eh, sebab nak tunjuk eh. Soh dia orang kursi ni nak duduk atas garisan ke ataupun nak duduk di sini? Kursi dah. Atas? Atas garisan macam ni? Kalau sebenarnya ikut hukum fiqah, bila saya tengok kitab balik, dia kena selagi dia, kalau dia boleh berdiri lama, kalau boleh berdiri, okey, kalau boleh, kalau dia semayang yang macam majlis saat, dia akan semayang duduk terus macam yang cikgu Noah kata. Main duduk itu ni. Sebab dia daripada mula sampai habis dia akan berduduk. Okey. Tapi kalau orang tu boleh berdiri, okey? Kalau dia semayang letak kursi kat sini, bila berdiri dia akan jadi macam mana? Sini berdiri dia, lepas tu jemaah lain akan duduk di sini. Jadi soh dia, dia tidak dapat. Tak dapat pahala soh dia. Dia akan nampak macam putus. Okey? Putus soh. Walaupun tak dapat, tapi putus soh. Nampak tak? Jadi kena buat macam mana? Soh dia di belakang. Okey? Kursi dia di belakang. Dia akan berdiri sama dengan yang lain. Dapat? Sekarang orang tanya tak? Ustaz, orang belakang macam mana Ustaz? Ha, saya tahu nak tanya tu. Sebab orang duduk tunjuk-tunjuk lain-lain. Orang belakang mana Ustaz? Ustaz lagi? Orang nak sujud, orang nak rokok, belakang kursi ni Ustaz? Mana boleh macam tu? Ha, nampak macam mana? Itulah orang yang semayang kursi macam ni, dia duduk belakang macam ni, dia kena semayang sebelah tepi sekali ataupun kiri kanan tepi sekali ataupun di belakang terus. Kalau dia buat duduk tengah-tengah macam ni, orang belakang nak rokok tak boleh, maka dia ganggu orang. Semayang tak boleh ganggu orang, tak boleh menyakiti orang lain, jadi makruh. Jadi semayang dia kena ambil posisi yang kanan sekali ataupun tepi sekali. Dapat? Ataupun jemaah belah-belah, apa nama? Soh belah belakang sekali. Macam kita buat solat Jumaat. Ha, masjid kita letak kursi siap-siap belakang, standby untuk orang semayang duduk belakang. Okey tu, okey lah tu. Maka tak ganggu soh orang lain lah. Dapat tak? Jadi orang lain pun dalam keadaan sama aja. Dapat tak? Okey, itu solution lah. Dapat tak? Kau ada masalah lagi? Okey, ni practical. Boleh cikgu Noor? Duduk terlantai, dia duduk atas kaisan. Tak ada masalah. Dia buatlah dalam keadaan duduk terlantai tu, sujud dia disyarat kan. Dia mungkin kaki dia ke depan, betul kan? Buat dalam keadaan dia mampu, tak apa. Maksudnya kalau rokok, taruh atas sikit. Kalau sujud, bawah sikit. Dia janganlah sama sujud dengan rokok kan. Duduk terus ya. Kalau dia tak boleh berdiri terus. Saya sebut tadi kan, kalau duduk terus ya. Okay. Baik, saya tengok dalam kitab. Ada orang ada masalah kata dia semayang pakai kursi macam ni, kursi sandak. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Ni kursi sandak kan? Boleh. Tapi syaratnya jangan nak sandak. Boleh. Tapi syarat jangan sandak. Kalau sandak, dada kita kat mana? Tu dia. Oi, dulu ni semayang orang VIP namanya. Nak sedap boleh sandak-sandak. Kau tengok kat Mekah. Ada orang kusung kursi ni tak? Kursi apa kat Mekah? Kursi yang kecil lah cikgu kan? Kursi kecil lah. Nampak tak? Kursi kecil lah. Jadi tak sempat sandak terlentang ada kan? Kita kat Malaysia banyakkan kursi ni, masjid sediakan. Tak apalah masjid sediakan. Tapi nak abang kata, tak boleh sandak. Kalau sandak dia menghadap kiblat tu tak apa. Tapi dalam keadaan dia makruh, tak dapat lah pahala semayang dia. Pahala yang penuh. Jadi semayang betul-betul dalam keadaan dia tak mau mengebat. Semayang mengebat. Kalau kursi tu lagi lah tak boleh. Dia tak pergi pusing ni, pusing ni kan. Dan banyak VIP sungguh orang namanya. Boleh pusing sini, pusing sana. Dapat? Malam ni kuliah lain sikit lah. Standing pula. Okey, dapat? Okey, makanya. Okey, dapat lah. Soh. Lepas ni, kalau ada sahabat-sahabat yang tak main ni, main atas kursi, tegak-tegak lah. Tak ada masalah apa. Okey, ni benda fiqah. Dalam kitab-kitab fiqah ada banyak cerita. Okey, dapat lah. Semayang atas kursi. Kau ada soalan nak tanya? Semayang atas kursi, macam mana? Semayang duduk je tu. Cikgu Suzuki. Tak boleh. Itu ada sandak lah. Dia jadi begitu lah. Ada sandak lah. Kursi yang kuliah tu kan? Duduk yang tu kan? Dapat. Duduk yang tu lah. Dia agak. Tapi dah tak kursi tu nak buat apa? Kita semayang duduk, boleh duduk biasa tu kan? Duduk atas lantai gitu. Tak payahlah kursi tu pula kan? Ni nak serta hak yang kursi yang macam ni. Okey?
Ha, kalau letak macam ni, ada orang belakang, dia jadi macam ganggu, orang nak sujud tak boleh. Ha, kalau orang tu belakang tu dia jadi, orang tu pendek boleh sujud, tak apa. Ha, tapi sekejap lagi dia, kalau orang tu main tengok, ish, apa orang main tu kusi ni, aku nak sujud macam mana ni. Ish, apa orang kacau aku ni. Ha, dia jadi macam menyakiti orang tu pula dah. Tak boleh ya? Dia semayam dah tepi. Untuk orang kusi, semayam dah tepi. Okay? Ataupun duduk belakang tu, siap-siap. Dapat? Okay.